Helping the community and the environment while creating a creative product is not easy. But BengalCraft can synergy the three things into a very beautiful work of art. Para usaha tentunya lakukan apa yang kamu pikirkan. Jadi untuk usaha-usaha biasanya punya banyak ide, mau bikin ini, mau bikin itu, tapi yang mahal di usaha adalah eksekusinya. Helping the community and the environment while creating a creative product is not easy. But BengalCraft can synergy the three things into a very beautiful work of art. Halo Sobat Bengok, perkenalkan nama saya Firman Setiaji, saya owner dari BengalCraft. Di sini saya ingin menjelaskan tentang BengalCraft. BengalCraft itu apa sih? BengalCraft itu merupakan usaha kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang mengolah enceng gondok menjadi aneka kerajinan. Nah, di sini kita bersama warga sekitar, kita mencoba meningkatkan ekosistem dari kita menjual bahan mentah enceng gondok untuk membuka ruang untuk menjadikan produk jadinya. Bengok itu dari nama lokal kita, nama lokal enceng gondok. Di sini kita menyebutnya adalah bengok dan craft itu nama global. Kita dari awal pengen membawa produk lokal ini ke ranah global. Dan bagaimana kita bisa menjangkau itu? Kita dengan membuat produk-produk yang unik, rustic, dan etnik. Semacam kita membuat dari topi, jaket, sama sendal yang kita pakai. Nah, itu salah satu keunggulan produk-produk kita. Kita buat itu jarang ditemuin di pasaran. Harvesting water hyacinth is not an easy thing to do. But with concern for the environment, many farmers are trying to clean the lake, so that the lake ecosystem can be free of water hyacinth. Ini adalah bengok. Bengok itu adalah enceng gondok. Banyak tumbuh di rawa pening. Ini dianggap sebagai gulma. Karena ini tanaman yang tumbuh liar. Menjadi penghalang bagi nelayan-nelayan sekitaran sini untuk sampai ke rawa. Yang pada dasarnya sebelumnya mata pencaharian warga sekitar rawa pening adalah sebagai nelayan. Karena kesulitan untuk mencapai ke tengah rawa, akhirnya beralih menjadi pencari enceng gondok. Bagaimana taraf hidup nelayan dengan pencari enceng gondok ini? Dari yang awalnya pekerjaan mencari ikan dan menjadi nelayan, ada sedikit penurunan taraf hidup. Kisaran 7 jam kerja itu dia biasanya menghasilkan 2-3 bongkok besar, itu beratnya sekitar 60-80 kilo untuk sebongkoknya, untuk enceng gondok kering. Dan itu mencarinya nggak bisa dibayangin tadi, sangat-sangat sulit sekali. Dia ke tengah rawa dengan perahu tradisional, dengan peralatan seadanya, dia mencari enceng gondok. Dan bahkan banyak cerita itu nelayan-nelayan sampai kapalnya jomplang itu karena menabung enceng gondok yang segitu beratnya. Masyarakat di sekitar rawa pening ini sedikit banyak itu hidup dalam taraf di bawah standar garis-garis kemiskinan. Di sini BengalCraft hadir untuk menjembatani itu. Kita mungkin membuka ruang-ruang baru, alternatif baru untuk warga sekitar sini, utamanya adalah para pencari enceng gondok, bisa menambah penghasilan dengan membuka ruang kreatif. Jadi di sini niatannya BengalCraft tidak sekedar menjual bahan mentah aja, tapi kita mencoba untuk meng-create itu menjadi sesuatu yang mempunyai nilai guna lebih. Awalnya kita mempunyai gagasan mau menggambarkan kerajinan itu karena di daerah rawa pening itu sangat berpotensi, yaitu tumbuh enceng gondok yang sangat meluap. Waktu itu kami belum tahu persis pangsa pasarnya, namun dari wilayah lain itu ada pembeli enceng gondok yang sifatnya hanya enceng kering, yaitu dipetik sama dijemur langsung dijual. Nah, saat itu kami mempunyai kepedulian
pengen tahu buat apa sih enceng gondok kok bisa laku. Kalau di sini hanya cukup dibuang. Nah, terus kita punya teman sampai ke daerah kabupaten lain, yaitu di Pekalongan sampai di Jogja. Ternyata di sono ki sudah menjadi kerajinan. Kami selaku pemilik rawa lah, istilahnya penghuni rawa pening, ya, mempunyai gagasan di mana kita itu bisa atau mampu memproduksi seperti itu. Nah, waktu itu kami memang sangat kesulitan cara kita memasarkan kerajinan. Di samping kita itu memang belum tahu persis yang namanya kerajinan itu yang sudah layak jual atau yang belum. Terus terang kalau memang mau usaha enceng gondok itu jiwanya tahan banting. Karena jatuh bangunnya korban pengrajinan enceng gondok itu sangat banyak. Di samping kita sudah korban tenaga, korban material, korban waktu, akhirnya produk kami nggak laku dijual. Itu prosesnya salah satunya itu. Yang namanya kita punya etika mencari nafkah, pokoknya kita cari yang halal, tapi masih berusaha belajar, ternyata akhir-akhir tahun-tahun ini ada bapak angkat yang datang menyupport kita untuk semangat mengerjakan pengrajinan. Menyupport dana, menyupport waktu, bahkan peralatan, sampai pemasaran beliau tanggung jawab. Beliau itu tidak sama sekali tidak menyia-nyiakan tenaga kita, karena memang tujuan kita itu meningkatkan taraf ekonomi. To increase the lifestyle of the citizens in the neighborhood has become a great goal of Firman Setiadi. He hopes through Bengok Craft, the community can have a prosperous life. Tadi kita udah masuk ke ranah penjemuran. Nah, di sini kita sampai ke rumah-rumah enceng godok, rumah enceng godok kering. Setelah penjemuran selama 2-3 minggu, enceng godok akan berubah warna dari yang awalnya warna hijau akan menjadi coklat seperti ini. Beratnya sekitar, kalau sekilo itu kurang lebih 3 unting gini. Ini sekilo. Nah, ini dijual seharga Rp5.000-Rp6.000. Dari penjualan itu, kalau kita bisa memanfaatkan lebih, bagaimana bisa meningkatkan value dari enceng godok ini untuk bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Kita mendistribusikan kurang lebih 2-3 kuintal untuk per bulannya. Sementara kita yang kirim ke luar daerah itu bertrek-trek bertonton, jadi masih sangat kecil. Tapi kita punya mimpi besar, kalau kita bisa mengembangkan usaha ini, kita bisa mengakomodir lebih banyak orang lagi, mengolah lebih banyak enceng gondok ini, sehingga kita bisa meningkatkan derajat atau value dari enceng gondok ini nantinya. Dried water hyacinth will be brought to the craftsmen. At this stage, Firman used the skill from local community in making handcrafts from water hyacinth. Assalamualaikum. Go. Hari. Okay. Ya, kita udah tadi dari tempat penjemuran, kita langsung beralih ke proses berikutnya, kita ke tempat para perajin. Nah, di sini, di tempat salah satu perajin Bengok Craft, yaitu di tempatnya Pak Budiman, di sini ada satu keluarga yang ikut dalam proses pembuatan kerajinan enceng gondok. Dari bapaknya Pak Budiman, terus ada istrinya Bu Hartini, terus ada ponakannya Nurul. Di dalam sebenarnya ada juga Agus sama Lia. Memang konsepnya kita home industry, dan seperti kita lihat prosesnya buatan tangan ini. Ya, produksinya masih natural, kreasi tangan dari enceng gondok tadi kering. Nah, ini kita olah jadi berbagai macam kerajinan. Seperti ini kita lagi ada pesanan box-box buat wadah, buat vas, dan ada box laundry basket ini buat pakaian-pakaian kotor. Jadi kita selain fashion, kita juga bisa melayani home decor sesuai keinginan customer. Cari-cari informasi sementara ini yang kami dapat tayangan TV. Wah, TV itu ada bigong seperti ini, namanya enceng gondok. Kami reka-reka, mulai kita menciptakan. Jadi kita mereka-reka sendiri. Prinsip saya itu bisa menganyam enceng tapi tidak menjiplak desain lain. Water hyacinth crafts that have been woven will be immediately brought to the Bengok Craft Gallery for the finishing process.
setelah kita tadi dari perajin, sampailah kita di sini. Kita di galeri Bengok Craft. Setelah dari perajin itu kita ambil secara mentah hasil jadinya. Terus di sini kita finishing. Kita olah itu masih manual juga. Kita pakai kuas sama clear finish. Kita clear finish itu natural. Kita pakai yang water base campuran air. Kenapa kita pakai yang itu? Karena kita segmen marketnya ke arah global nantinya. Kita mau ke ranah ekspor. Itu mereka suka yang produk-produk yang natural dengan finishing yang alami juga. Kalau di kerajinan Enceng Godok lain itu ada yang pakai H2O atau pemutih, itu bakal berpengaruh pada serat Enceng Godoknya. Jadi serat Enceng Godoknya bakal tergerus dan itu bakal merusak serat Enceng Godok yang alami. Karyawan untuk saat ini kita ada 15 orang. Kita ada mengakomodir perajin, penjahit, terus ada yang support system di bidang market juga. Kita plotting untuk macam-macam, ada yang bikin produk setengah jadinya, ada yang bikin sendal, ada yang bikin tas, ada yang bikin keranjang, basket, itu kita plotting sesuai dengan orderan dan sesuai dengan desain kita. Kalau pas nggak ada orderan, kita mencoba inovasi desain-desain produk baru, dan kita targetkan itu sebulan bisa inovasi 1-2 produk. Tapi yang terjadi itu biasanya kita malah bisa melebihi itu, bisa sampai 5 produk baru. Doing a business is not easy. Therefore, the role of relationship is very important to continue to be consistent in achieving the desired goals. Senyuman istri sih, lelaki yang kuat pasti ada sosok istri yang hebat di belakangnya. Nah itu, saya ketemu istri, ini sedikit sharing juga sama istri itu, kita ikut-ikut kompetisi untuk scale up bisnis dan ketemu, kita saling sharing, ngobrol, dan mempunyai kesamaan visi dengan potensi yang berbeda-beda. Aku potensi untuk pengembangan social development, istri punya potensi untuk bagaimana untuk pengembangan marketnya. Dan itu bisa kita sinergikan, kolaborasikan untuk lebih menguatkan di Bengok Craft ini. Halo, aku Asta, kebetulan di Bengok Craft sebagai, yang jelas sih sebagai istri dari Mas Firman. Kedua, bantu-bantu di marketing dan di desain. Kami suka debat sih, terutama kalau misalnya ya kayak yang aku nih orangnya kalau soal angka jelimet ya gitu, jadi kayak perhitungan banget. Jadi misalnya karena kan kita laporan keuangan segala macam harus ada. Selain itu aku sih supportnya simpel, jadi supir. Ayo Mas Firman harus bisa nyetir nih, tapi ya udah gue jadi supirnya lu dulu aja. Firman and Asa have been through a lot of things since Bengok Craft business started. They have been through various challenges together. Bengok Craft mulai itu 2-3 orang yang ikut di Bengok Craft ini. Pada suatu titik kita jalan mulai berkembang, market kita mulai berkembang dengan kita kewalahan di produksinya. Bulan ke-6 dari awal kita berdiri itu banyak yang keluar dari Bengok Craft, mungkin kurang sevisi, dan ruang yang kita bentuk ini masih kurang untuk bisa mengakomodir warga yang ikut. Nah itu jadi pembelajaran kami. Saat ini kita juga sedang diuji dengan kondisi adanya pandemi, terus ada PPKM, itu ada tantangan-tantangan yang semakin memberatkan bagi pengelola usaha khususnya di bidang craft ini. Kita yakin dengan saling kolaborasi itu bisa mengatasi berbagai tantangan yang ada. Kami dari awal pandemi mencoba untuk nguatin di digital marketingnya. Jadi kayak kami masuk ke e-commerce, beberapa e-commerce sih. Kami mencoba untuk biar trending di e-commerce tersebut. Kemudian kami pakai website juga untuk menjual produknya. Secara garis besar produknya Bengok Craft itu ada home decor dan fashion. Nah, kalau untuk home decor kami nggak ada kendala ya gitu. Cuman biasanya customer pada nanya nih, kalau pas musim hujan, ini nanti perawatannya seperti apa, kayak gitu. Kalau untuk fashion, biasanya nanyain durability-nya, kayak gitu. Ketahanannya berapa lama sih? Kalau kita ngelihat tren pasarnya, yang jelas kita suka lihat-lihat di sosial media, apa sih yang lagi hype untuk apa produk kerajinan, kayak gitu. Kemudian kalau fashion, kami biasanya memunculkan tren tersendiri, kayak gitu. Jadi kayak misalnya topi yang
aku pakai ini karena sekarang kan orang lagi banyak kegiatan outdoor nih. Nah, coba untuk bikin produk yang ada kombinasi eceng gondok dan produk denim yang emang bisa dipakai untuk kegiatan outdoor. Nah, salah satunya topi kayak gini. Kita jujur, kita adalah usaha yang modal terbatas. Kalau untuk bikin suatu usaha itu sangat kecil-kecil banget. Tapi kita punya modal-modal lain, kita punya modal angan, kemauan, dan keterampilan. Even though Bengo Craft has developed and progressed, Firman had arguments with his father while doing this business. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat selalu. Saya Supriyadi, Kepala Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, sekaligus juga ayah dari anak kami, Firman Setiaji, manajer Bengo Craft. Ya, anak saya, si Firman Setiaji ini kan lulusan FISIP UI. Harapan kami pada awalnya ya jadi PNS, ya, kayak orang tua yang lain gitu. Ketika dia pulang ke kampung dan mencoba merintis usaha kerajinan bengok dengan pemberdayaan masyarakat, pada awalnya kami juga pesimis. Ya, awalnya kami ya kurang berkenan lah, wajar itu ya orang tua. Tapi dengan keulutan dia berusaha melalui berbagai ekspo dan seterusnya, ya, akhirnya saya bisa menerima, bahkan saya mendukung penuh kegiatan anak saya, si Firman Setiaji ini, untuk mengembangkan kerajinan Bengo Craft, karena sesuai dengan visi saya selaku kepala desa, yaitu pemberdayaan masyarakat. Pertentangan pasti di setiap orang tua. Siapa sih yang orang tuanya mau anaknya? Waktu awal-awal kita kesana kemari, pergi pagi, pulang malam, nggak ada hasil. Terus dianggap mungkin pandangannya keluyuran kemana-mana, nggak ada ketentuan. Tapi aku udah nentuin di awal bagaimana aku punya passion di sini, aku punya ide-ide di sini yang mesti aku pertanggungjawabkan, dan itu aku kuatkan. Jadi kalau secara khusus dan masyarakat di kampung sekitaran sini secara umum itu tipikalnya harus ada pembuktiannya dulu. Kita harus membuktikan bahwa angan-angan kita ini ada hasilnya, kita cukup bisa minimal menghidupi diri sendiri dan bisa bermanfaat buat orang lain, itu harus ada hasilnya dulu. Dan yang aku lakuin yaitu berpegang kepada prinsip-prinsipku, itu adalah urep iku urup, bagaimana kita bisa memberikan kebermanfaatan buat orang lainnya. Jadi kalau kita bisa memberikan kebermanfaatan, maka nanti hidup kita bakal terjamin dengan sendirinya nantinya. Dia anaknya kan nggak mau dikendalikan, jadi pengennya merdeka, bebas gitu. Ya seperti saya sebenarnya sih. Pokoknya, Bapak beri saya kesempatan, beri saya waktu, saya akan mencoba dengan segala macam cara saya dan cara mandiri. Akhirnya saya mengukur diri saya sendiri, jadi insya Allah dengan sebuah keyakinan dan perjuangan yang keras, tidak kenal menyerah, insya Allah itu akan berhasil. Yang luar biasa yang kita syukuri ini, warga desa yang semula menganggur ini akhirnya saat ini bisa berpenghasilan, meskipun mungkin belum banyak, belum ideal, tetapi sudah cukup menopang ekonomi. Kemudian dari sisi lingkungan, ini enceng gondok ini kan bermasalah, terutama dia kan gulma, artinya mengganggu lingkungan. Nah ini dengan adanya Bengo Craft ini bisa, meskipun sedikit, bisa teratasi karena dibuat kerajinan. All the trials facing Firman can finally build results. Bengo Craft now continues to give positive impacts to the lifestyle of its community and brings hope for the people. Kalau kita planning, kalau kita plotting untuk pengembangan usaha di tahun pertama, kita fokus di peningkatan kapasitas produksi. Kita banyak menjaring warga sekitar untuk turut berkreasi di Bengo Craft ini. Setelah produksi meningkat, kita di tahun kedua fokus di peningkatan kapasitas market. Kita mencoba penguatan digital marketing dengan mengajak anak-anak muda untuk support di marketnya. Terus di tahun ketiga atau tahun ini itu kita
pengen scale up bisnis. Jadi kita yang bergerak dari sebelumnya retail ke cuman B2C, kita mulai bergerak ke B2B sama B2G. Jadi kita mulai bisnis to bisnis, kita mulai mencari rekanan titip jual di berbagai tempat. Kita ada di Salatiga, Semarang, Jakarta, sama ada di Singapura. Kalau aku secara usaha, harapannya sih usaha ini berkembang kayak gitu. Kayak apa yang dicita-citakan dari awal, membawa produk Eceng Gondok ini sampai ekspor. Ya, alhamdulillah kami udah pernah perdana, ya meskipun jumlahnya belum banyak kayak gitu. Tapi at least mimpi untuk membawa produk ini ke ranah global semoga bisa tercapai kayak gitu. Kita mempunyai gagasan, mempunyai harapan, itu ada pemodal mungkin, ada kepedulian dari pemerintah lah. Paling tidak itu yang pernah kenal kan pemerintah itu peluangnya banyak. Sifatnya menggandeng ini bukan saya itu dimodali atau ditumbuhkan. Enggak. Paling tidak kegiatannya Pak Budiman itu sudah bisa memekar ke lingkungan. Itu mestinya ada campur tangan instansi pemerintah. Hard work and to never give up and do what you can do are the important things when starting a business. And Firman can synergy the three things perfectly. Untuk para usaha, tentunya lakukan apa yang kamu pikirkan. Jadi untuk usaha-usaha biasanya punya banyak ide, punya banyak ide mau bikin ini, mau bikin itu, tapi yang mahal di usaha adalah eksekusinya. Sebaik-baik manusia harus bermanfaat untuk orang lain gitu. Hampir sama kayak quote-nya Mas. Nah, dari quote yang sama itu akhirnya ketemu nih, match. Jadikan kita ini seseorang yang orang lain nggak bisa ngerjakan. Jadi yang bisa kerjakan cuma kita. Nah ini satu. Kemudian ya tadi niat yang tulus, kerja keras, pantang menyerah. Ini yang perlu dilakukan oleh para entrepreneur yang lain. Yang insya Allah kalau itu pedoman itu dipegang, ya insya Allah akan berhasil.